Hai Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer. Punahnya dinosaurus merupakan salah satu momen paling menentukan dalam sejarah bumi. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, kepunahan massal ini memberi jalan bagi perkembangan makhluk hidup lain termasuk mamalia dan manusia. Namun bagaimana jika dinosaurus tidak menghadapi kepunahan? Kira-kira dampak apa yang akan terjadi? Pada kesempatan kali ini, Sudut Populer akan membahas mengenai hal tersebut. Bagaimana? Penasaran dengan pembahasannya? Ya udah, yuk mari kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari Sudut Populer. Nomor 9, dominasi dinosaurus dalam ekosistem. Jika dinosaurus tidak punah, kemungkinan besar mereka akan tetap menjadi makhluk dominan di berbagai ekosistem. Dinosaurus besar seperti T-Rex dan Brachiosaurus akan terus memerintah atas rantai makanan dan mempengaruhi ekologi di seluruh dunia. Dinosaurus predator akan menjadi penguasa utama dan menciptakan tekanan selektif pada makhluk hidup lainnya. Nomor 8, evolusi dinosaurus. Kehadiran dinosaurus yang terus berkembang akan mempengaruhi evolusi mereka. Mereka akan terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan berlomba dengan kompetisi dalam ekosistem mereka. Beberapa spesies dinosaurus mungkin akan mengalami evolusi cepat untuk bertahan hidup dan berkembang. Interaksi dengan spesies lain. Jika dinosaurus tidak punah, interaksi mereka dengan spesies lain akan sangat berbeda. Misalnya, bagaimana mamalia akan berkembang dan beradaptasi dalam kehadiran dinosaurus yang dominan. Interaksi predator mangsa dan kompetisi akan berdampak besar pada evolusi makhluk hidup lainnya. Nomor 6, perubahan pada landscape. Dinosaurus yang besar dan kuat dapat mempengaruhi landscape di mana mereka hidup. Mereka mungkin merubah vegetasi dan pola makan makhluk lain yang pada gilirannya akan mempengaruhi flora dan fauna lain di ekosistem tersebut. Nomor 5, evolusi manusia. Kehadiran dinosaurus yang terus ada akan mempengaruhi evolusi manusia. Dengan dinosaurus yang tetap menjadi makhluk dominan, evolusi manusia mungkin berlangsung dalam konteks yang sangat berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah manusia akan pernah menjadi spesies dominan di planet ini jika dinosaurus masih eksis? Tentu tidak pastinya. Nomor 4, perubahan pada sejarah bumi. Kehadiran dinosaurus yang bertahan hidup juga dapat mempengaruhi jalannya sejarah bumi secara keseluruhan. Mungkin saja beberapa peristiwa penting dalam sejarah seperti bencana alam dan evolusi makhluk lain akan berlangsung berbeda atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Nomor 3, ekologi modern. Jika dinosaurus masih hidup hingga saat ini, ekologi modern akan berubah secara drastis. Kehadiran dinosaurus akan mempengaruhi rantai makanan, keanekaragaman hayati, dan komposisi ekosistem secara keseluruhan. Nomor 2, dampak pada manusia. Interaksi manusia dengan dinosaurus hidup akan menjadi hal yang sangat menarik. Bagaimana manusia akan beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan dinosaurus predator dan herbivora yang besar? Pengaruh ini akan mencakup aspek kehidupan sehari-hari seperti pemukiman, pertanian, dan perkembangan teknologi. Nomor 1, ekowisata dan penelitian.
keberadaan dinosaurus hidup akan membuka peluang baru bagi bidang ekowisata dan penelitian ilmiah. Pariwisata ke tempat-tempat dengan dinosaurus liar akan menjadi fenomena global, sementara ilmuwan akan menghabiskan waktu mereka untuk memahami dinosaurus dan dampaknya pada ekosistem. Itulah beberapa dampak yang akan terjadi jika dinosaurus masih hidup hingga saat ini. Kalau dibayangin serem juga ya jadinya. Kira-kira kalian mau nggak sih kalau harus hidup berdampingan dengan mereka? Tulis di kolom komentar ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Thanks for watching.